boleh tak saya kutip ilmu seorang-seorang, beramal seorang-seorang, saya tidak sebarkan dekat orang awam. Saya tak aktif media sosial dan pemalu bila di luar. Dia kata dia nak belajar ilmu seorang-seorang. Maksudnya seorang-seorang yang membelajar, membelajar dengan mu seorang. Itu benda maksud dia. Dia nak belajar seorang-seorang, nak amal seorang-seorang. Apa maksud dia? Ada guru tak? Tak ada guru? Tak boleh. Man la syaikhanullah, man la syaikhan lahu fa syaitanu syaikhullah. Barang siapa yang tidak ada guru baginya, maka syaitan akan mengambil kesempatan untuk menggoda dia. Faham lagi? Tak usah kata ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, alif betul. Kita tak pernah berguru. Kita beli buku, baca alif betul. Boleh baca dengan betul? Tak boleh, huruf hijaiyah. Tak boleh. Alif betul, baru hijaiyah. Nah, jadi kena berguru. Nah, al-ilmu bita'alum. Ilmu mesti dengan berguru. Guru sikit atau ramah, tak ada masalah. Sekurang-kurang satu guru. Sekurang-kurang sempurna, tiga guru. Lebih ramai guru, lebih baik. Nak amal seorang-seorang, tak apalah. Hak amal seorang. Tapi hak amal ramah, tak boleh. Mungkin nak amal ramah. Faham lagi? Ni siapa mayang raya seorang rumah, pasal malu. Faham lagi? Baca terbos seorang, hadirin. Faham? Punya seorang diri. Jadi masalah. Tak usah malu. Jangan malu untuk melakukan perintah Allah. Yang malunya kita mencuri, minum arak, nak berzina, nak berjudi. Itu baru malu.